Bona Amara ke masuk ke bahagian dalam, tetapi perhatikan bagaimana Feroz Baharudin. Lagi peluang yang tiba. Ah, itu dia. Tandukan yang dilakukan oleh Feroz Baharudin. Seperti yang saya katakan, jika mereka bijak untuk mengambil kesempatan ini, maka terhasillah gol pembukaan perlawanan. Pada minit yang ke-8 ini, Feroz Baharudin yang naik ke atas untuk menyambut umpanan dari hantaran sepakan percuma sebenarnya. Tetapi hantaran kaki kiri Levi Badinda seperti tadi betul-betul tepat ke kepala Feroz Baharudin. Nabil Adpi, lorongan untuk Nabil Adpi ketika ini, apa yang mampu dilakukan. Tetapi perhatikan bagaimana Feroz Baharudin sekali lagi bertindak cemerlang di situ. Timing yang untuk Nabil Adpi, apa yang mampu dilakukan Feroz Baharudin, bijak mengawal situasi itu dan akhirnya mengeluarkan bola dari kawasan penalti pasukan JDT2. Ini kawalan yang berjaya dilakukan, tetapi sekali lagi Feroz Baharudin dan PDRM FC itu ditanduk keluar oleh Feroz. Dilakukan oleh Wai sebentar tadi, diselamatkan oleh Izam Tarmizi. Sepakan gol untuk mencari gol sagu hati, ditanduk keluar di situ oleh Feroz Baharudin. Rebatan yang mengutip tiga mata penuh pada perlawanan ini. Meneruskan tekanan ke atas pendahulu Liga Premier Kelantan FC dengan hanya kelebihan tiga mata. Namun JDT2 masih lagi memiliki satu perlawanan dalam tangan.